Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Salam rahayu. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi pemirsa update harga mobil bekas. Nah, sekarang kita akan mengupdate harga di Auto Bursa Sleman. Nah, di sini update harga mobil bekasnya pastinya akan kita banyak untuk ngeceknya ya. Nah, untuk pertama kita awali dari sini dulu, oke? Di sini dulu kita akan cek update harga mobil yang ada di depan kita ini. Ada banyak pilihannya. Yang mana yang mau dipilih, dicek untuk update harganya. Oke. Silahkan tentukan. Dan kita akan tentukan yang ini dulu. Oke, yang pertama ada Toyota Rush, platnya AD warna hitam. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan apa ya? Oke, untuk keterangannya di sini Toyota Alnuras TRD Sportivo tahun 2018, harga dibuka 225 juta nego. Oke, untuk negonya nanti menghubungi nomor yang tertera ya. Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan, kondisi dari bodi depan, dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri ya. Selanjutnya di sebelahnya ada Honda HR-V, tipenya E, penggeraknya matic. Kondisi dari bodi samping kanan, kondisi dari bodi bagian depan ya, tampak di grillnya cup warnanya merah ya. Merah berarti lambang berani ya. Oke. Di sini kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Nah, untuk keterangannya di sini HR-V-nya tahun 2017. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Harga dibuka 245 juta nego ya, habis Sleman. KM baru kurang lebih 20.000 ya siap pakai. Nah, untuk kondisinya seperti tampak di layar pemirsa, oke. Di sebelahnya ada Hyundai Avega. Oke, di Hyundai Avega tampak dari kondisi bodi bagian sebelah kanan. Kemudian untuk bodi bagian depan tampak ya. Selanjutnya bodi bagian sebelah kiri tampak. Nah, untuk keterangannya Hyundai Avega-nya tahun 2007, harga 60 juta nego ya. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Keterangan bahan baru semua, milik pribadi, pajak baru. Oke. Di sebelahnya ada Kijang Kota, Toyota Kijang Kota dari kondisi bodi bagian sebelah kanan tampak di layar pemirsa ya. Kemudian untuk keterangannya di sini Toyota Kijang tahun 91, pajak baru, harga dibuka 33 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Nah, untuk kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Selanjutnya untuk kondisi bodi sebelah kiri dari Toyota Kijang Kota tampak ya. Nah, di sebelahnya ada Honda Jazz warna abu-abu. Kondisi dari bodi bagian sebelah kanan tampak ya. Kondisi bodi bagian depan terlihat jelas di layar pemirsa, oke. Kemudian dari bodi samping sebelah kiri. Nah, selanjutnya untuk keterangannya Honda Jazz tahun 2008, pajak baru ya, harga 109 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Rush ya, warna putih. Oh iya, untuk yang tadi Honda Jazz-nya platnya AB ya. Nah, di sini Toyota Rush-nya dari kondisi bodi bagian sebelah kanan tampak ya. Nah, untuk kondisi bodi bagian depan untuk platnya AD ya.
Nah, warna putih untuk keterangannya. Nah, untuk keterangannya mari kita cek. RAS TRD Sportivo, penggeraknya Matic tahun 2016, AD Sukoharjo ya. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Untuk harganya 182 juta nego ya. Nah, nanti bisa nego di nomor yang tertera, oke. Untuk kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Di sebelahnya ada Honda Freed warna putih. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kondisi dari bagian depan terlihat ya. Platnya AD. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga. Untuk keterangannya di sini, Honda Freed-nya tipenya EPSD ya, tahun 2012. Harga dibuka 155 juta nego. AD Surakarta, siap pakai, electrical normal ya. Dari sisi elektrikalnya normal, tangan pertama. Nomor yang bisa dihubungi tertera, oke. Okay? Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Honda Freed-nya. Di sebelahnya ada Honda Mobilio tipe RS, penggeraknya Matic. Warna abu-abu, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi bagian depan untuk grill plus cup-nya terlihat ya di layar pemirsa dengan jelas. Kemudian kondisi dari bodi bagian sebelah kiri tampak ya. Untuk keterangannya, sekarang keterangannya di sini Honda Mobilio RS tahun 2018, harga 188 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera. KM baru kurang lebih 30.000, pajak baru ya. Nah, harga 188 juta nego ya. Tangan pertama. Nah, untuk kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Oke. Kondisi dari Honda Mobilio RS abu-abunya. Di sebelahnya ada Avanza ya, tipe G 13 1300 cc. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kondisi dari atap sekilas, kemudian kaca depan, cup dan grillnya tampak ya. Platnya AB untuk Avanza-nya. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah, kemudian keterangannya di sini Avanza G 13 tahun 2018, harga dibuka 153 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Keterangan AB kota, siap pakai, KM kurang lebih 40.000 ya. Oke. Selanjutnya ada Honda Civic ya. Penggeraknya manual di sini Honda Civic-nya. Kondisi dari bodi sebelah kanan tampak. Oke. Untuk keterangannya di sini Honda Civic-nya manual transmisi tahun 2007. Siap pakai, KM low, harga 129 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi. Nih, tertera ya. Oke. Nah, untuk kondisi dari bodi bagian depan kondisi dari bodi samping sebelah kiri ya. Di sebelahnya ada Honda All New CR-V tahunnya 2007 ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Kemudian untuk keterangannya, Honda All New CR-V penggeraknya Matic tahun 2007, harga dibuka 123 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Keterangannya di sini full original terawat, siap pakai. Warna favorit. Oke.
sudah full orisinil ya. Nah, kondisi dari bodi depan, kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Jadi bodi samping sebelah kiri tampak. Ya. Selanjutnya ada Toyota Kijang ya. Toyota Kijang kapsul. Oh, di sini kita lewati nggak ada harganya ya. Nah, kita langsung mengupdate di barisan Suzuki Carry ya. Suzuki Carry pickup. Yang pertama di sini kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Untuk keterangannya Suzuki Futura pickup harga 96 juta tahunnya 2018, nomor yang bisa dihubungi tertera siap kerja pajak baru ya. Oke, kondisi dari bagian depan. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Di sebelahnya Suzuki Carry pickup juga tahun 2016. Harga 94 juta, nego ya, nomor yang bisa dihubungi tertera. Nah, kondisi dari bodi bagian depan tampak ya, ini platnya AA. Yang pertama tadi AB. Nah, ini kalau cari yang plat AB ada, AA ada ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya untuk Suzuki Carry pickup. Kemudian di sebelahnya ada Suzuki Carry pickup juga tahun 2014 harga 85 juta nomor yang bisa dihubungi tertera. Ini AB platnya, siap kerja full orisinil. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kanan, bagian depan dan bagian sebelah kiri tampak. Selanjutnya Suzuki Carry pickup tahun 2016 harga 96 juta yang ini. Platnya AB. Nomor yang bisa dihubungi tampak ya. Oke, kemudian untuk kondisinya dari samping sebelah kanan tampak platnya AB. Kemudian dari samping sebelah kiri juga tampak ya, platnya AB. Nah, untuk kondisi baknya, lantai baknya ini yang terakhir, Suzuki Carry yang terakhir kita cek harganya. Kondisi lantai baknya, dan ini yang sebelahnya, yang ini yang plat AB, nanti yang plat AB ya, ini yang plat AB yang sebelahnya. Mayoritas kondisi lantai masih bagus, lantai baknya, jadi usah khawatir. Nah, kondisi dari baknya, bagian depan, bagian belakang tampak ya, masing-masing. Kondisi baknya bagian belakang masing-masing tampak ya. Dan kondisi dari lantai dari masing-masing unit pickupnya juga tampak masih bagus ya. Oke.